Randy Gorontalo kembali mencoba peruntungan di ajang kompetisi bernyanyi dangdut setelah gagal di Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2021. Kini Randy kembali ikut audisi Dangdut Akademi 5 Indosiar. Randy masuk ke babak final audition yang tayang pada Selasa 9 Agustus 2022 yang lalu. Di final audition, Randy menyanyikan lagu Cinta Bukanlah Kapal yang membuat para juri tersentuh. Berkat penghayatannya yang bagus, Randy berhasil masuk ke babak 40 besar The Academy 5 Indosiar. Memiliki nama lengkap Narma Randy Erba Talipu, dirinya mendapat dukungan penuh dari Nasar Sungkar sejak audisi. King Nasar ternyata mengenali Randy yang pernah mengikuti LIDA 2021 dan berduet dengan Rara LIDA. Saat itu, Randy hanya bisa masuk ke top 16 setelah bersaing dengan Ade Maluku Utara dan Sulis dari NTB. Juri The Academy 5 Indosiar Dewi Persik awalnya ragu kepada Randy bisa masuk ke babak final audition. Dewi menilai Randy susah konsentrasi sehingga dia membuat kesalahan lupa lirik yang membuat tersenggol di LIDA 2021. Akan tetapi, Nasar meyakinkan bahwa Randy memiliki potensi dan bakat yang cukup bagus. Begitulah informasinya, jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari para peserta The Academy 5 Indosiar 2022.